Selamat pagi semuanya. Ini salah satu koleksi keladium saya. Keladi ya, kalau di Indonesia keladi. Ini namanya Thai Beauty Caladium. Mungkin dari Thailand ya, Thai Beauty Caladium. Kita lihat ini dengan warna yang sangat intens. Very nice color combination, kombinasi warna yang sangat indah ya. Ini warna pinknya, pink cerah dipadu dengan hijau, gurat-gurat hijau ini sangat indah. Sebagian kaladium saya kalau musim kemarau itu biasanya get dormant atau dia nggak kelihatan daunnya. Jadi tapi umbinya, tubernya itu di dalam masih ada, dan kalau misalnya kena air hujan terus tumbuh lagi. Jadi itu hanya sesaat, sepanjang umbinya di dalam masih ada, kemungkinan besar masih bisa tumbuh lagi. Jadi get dormant only for a while, sementara hanya dia dalam masa istirahat. Ini kalau ini saya beruntung, kaladium ini kemarin di musim kemarau ini tetap eksis, tapi semalam hujan dan beberapa hari yang lalu gerimis, tapi semalam agak lebat ya hujannya, alhamdulillah. Dan air hujan membuat beberapa kaladium kemudian tumbuh lagi, seger lagi. Ini hanya saya tanam di tanah. Ini saya campur dengan sekam bakar. Dan kita lihat beberapa adenium ini. Ini dari biji adenium tumbuh. Saya nggak menanam benih adenium, tapi mungkin karena angin ya, itu yang dari seed pot ya, dari biji tumbuh ini adeniumnya. Ini ada beberapa tanaman, satu dua ini ya, ini induknya, ini anaknya, ini tumbuh lagi satu. Ini kalau kecil kayak gini, tapi kalau udah gede ini kelihatan warna yang cerah, pink cerah dan hijau. Caladium Thai Beauty ini saya taruh di luar, di kena sinar matahari lebih dari 50% ya, karena kalau kurang cahaya ini warnanya jadi pucat. Mudah perawatannya. Oke, terima kasih banyak. Happy growing, have a great day, bye.